Gawai dulu, gawai. Gawai dulu, gawai. Gawai dulu. Nanti lo kata. Kalau kita ke Bukit Tunggal, naik ke bukit ambil bunga melati. Ini helm nih, alasannya tinggal. Padahal digadai untuk bayar kopi. Karena seri-seri lihat perempuan cantik jadi langgak capek. Baik, selamat pagi semua. Pagi hari ini kita mengadakan turne ke wilayah Dusun Badak Lama. Hari ini merupakan hari yang keberapa tidak tahu saya, karena sudah tertunda 2 bulan. Nah, kita masing-masing, maka pada pagi hari ini kita semua berangkat dari titik lokus ini menuju Dusun Badak. Di Dusun Badak nanti sesuai dengan rencana kita, dengan program kita rapat pada malam yang lalu, bahwa di sana nanti kita akan mengadakan gawai mungkin, atau nanti kita melihat survei lokasi riam yang ada di wilayah Badak Lama atau Badak Baru. Kiranya perjalanan kita ini semua seiring, melihat situasi dan kondisi kawan, rekan, yang depan, yang di belakang. Jika ada permasalahan di kendaraan, mudah-mudahan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kendaraan kita semua dalam keadaan stabil dan baik adanya. Untuk perjalanan kita pada pagi hari ini, selamat sampai tujuan.
kegiatan apa? Ini ya boleh. Apa yang seru? Tidak pakai minyak kah? Tidak pakai minyak. Pakai minyak goreng, Pak. Antah? Tabraknya aku. Tapi pas berlari dia. Gimana Pak Tua? Hari ini perjalanan tim Krapas kita di sini, dari Sukayam tadi rencana akan menuju Dusun Badat. Sekarang di pertengahan simpang Serangkang. Namun tidak menutup kemungkinan pada pagi hari ini kita tim Krapas akan siap meluncur di Dusun Badat Lama. Nanti mungkin peninjauan juga untuk melihat tempat wisata yang ada di Badat Lama. Kalau jikalau tidak memungkinkan riam itu, nanti akan kita promosikan kepada pariwisata untuk dibangun bersama-sama dengan Perkopincam yang ada di wilayah Kecamatan Sekai Tikong dan bekerjasama dengan kepala desa yang ada di wilayah Dusun Badat, sehingga nanti menjadi akses kita bersama. Hari ini jalan yang tidak baik, mungkin jika ada tempat wisata yang di Badat yang kita kunjungin hari ini, mudah-mudahan pemerintah akan melihat akses infrastruktur, semoga semuanya jalan aspal dan baik adanya. Namun untuk tahun berikutnya mungkin bisa tembus ke wilayah Bengkayang. Nah, itu harapan kita dari tim Krapas. Cuma kita masih survei dulu apakah ini nanti memungkinkan atau tidak, tergantung kepada pemerintah. Demikian dulu berita pada pagi hari ini, supaya memuaskan untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Meluncur dia dah. Meluncur.
motor di belakangnya. Kira dulu tidak kuat gak pikir aku. Terus sini dong, saya gantian dong. Kali di bawah dia agak pucat gak muka pasang. Oh, aku kira rokok. Hei, woi. Mantap, ada yang tergeletak hari ini. Bajar. Sabar.